Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau Jalan Rasuna Said, Kelurahan Setiabudi, tempat terjadinya banjir ekstrim pada dua hari lalu. Menurut Anies, banjir di kawasan itu terjadi karena kabel fiber optik yang menghalangi saluran air. Anies meninjau langsung saluran air di salah satu ruas jalan Rasuna Said. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut memeriksa sejumlah kabel fiber optik di bawah selokan serta penumpukan sampah di wilayah tersebut, dan kombinasi memang dari dua hal tersebut dinilai menjadi penyebab terhambatnya aliran air ketika curah hujan tinggi. Masalah fiber optik ini, menurut Anies, sudah terjadi bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia akan memanggil pihak terkait untuk memperbaiki lokasi fiber optik agar tidak mengganggu saluran air di sepanjang jalan Rasuna Said. Adis menyebut masalah serupa juga terjadi di Jalan Gatot Subroto dan juga Cawang. Lalu ditambah ada tanah, ada sampah yang kemudian membuat hambatan itu menjadi lengkap. Jadi tertutup salurannya. Dan ketika itu terjadi, maka curah hujan yang tinggi, maka dia tidak ada tempat untuk mengalir. Sudah mulai dikerjakan sejak kemarin anda bisa lihat itu banyak saksak e, -sak berisi lumpur yang dikeruk dari tali air dan dari saluran air. Jadi di sini nomor satu adalah pemberesan tali air supaya tali air itu tidak ada hambatan. Yang kedua adalah membereskan soal kabel-kabel fiber optik. Guna mengatasi genangan air di jalanan Jakarta, tepatnya di sekitar underpass pompa air, memiliki peran yang penting, Iqbal. Dan sebenarnya, seperti apakah kondisi pompa di beberapa underpass di ibu kota? Berikut informasinya untuk Anda. Rumah pompa ini sempat disambangi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Senin sore karena air menggenang jalan di kolong Duku Atas, Jakarta Pusat. Saat dikunjungi Gubernur dari enam pompa yang ada, ternyata hanya dua yang berfungsi baik. Sementara yang lain tidak berfungsi karena mengalami kerusakan panel. Menurut operator pompa yang bertugas, beberapa pompa yang rusak sudah diperbaiki Senin malam dan saat ini sudah berfungsi dengan baik. Berbeda dengan rumah pompa yang berada di underpass Manggarai Jakarta Selatan, meski mesin pompanya sudah berusia lebih dari 20 tahun tapi belum pernah mengalami kerusakan karena dirawat dan dikelola dengan baik. Biasanya kalau kita berbicara soal e, kerusakan pada pompa itu biasanya disebabkan karena apa? Kerusakan pompa itu biasanya terjadi karena ada sampah, terutama karung yang biasa ini. Tapi selama kita e, perawatan berkala insyaallah tidak akan terjadi. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan dari 18 underpass yang ada di Jakarta, hanya 12 yang memiliki mesin pompa. Sementara enam underpass lain tidak menggunakan pompa untuk mengaliri air. Bila salah satu diketahui rusak, pihaknya akan segera memperbaiki. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, nah, pas saat hujan itu kami meminta bantuan membackup karena takutnya satu pompa itu dalam kondisi tahu-tahu gagal pada saat pelaksanaan kan mati. Nah itu harus di-backup dengan pompa mobile atau pompa pemadam kebakaran. Nah gitu, dimana kala kita uh, dapat informasi dari pompa itu bahwa ada yang trouble, ya kita harus cepat atau tadi arahan Pak Gubernur dalam kondisi-kondisi underpass yang kondisinya seperti itu, nah kalau ada hujan langsung ditempatkan pompa-pompa mobile di sana untuk membackup pompa yang ada. Yusman Darizal menambahkan kerusakan pada mesin pompa merupakan keniscayaan. Karena mesin bila dipakai terus-menerus tanpa pemeliharaan dan perawatan pasti akan menurun kinerjanya. Selain itu, operator pompa juga harus siap siaga di tempat. Saat terdeteksi ada kerusakan, maka operator harus cepat melaporkan kepada Dinas Bina Marga agar segera ditangani. Arman Helmi, Jakarta.